Kayu Selatan. Tentunya di tengah-tengah COVID ada satu kampung, ada satu RW di wilayah Matraman yang terbebas dari COVID-19. Ini membanggakan. Kampung Sehat ini kampung di mana tempat edukasi masyarakat. Ada lingkungan hijau, ada kolam gizi, pemijahan ikan, ikan nila, ikan lele dan sebagainya. Ada juga hidroponik, aquaponik. Ini semua dilakukan supaya masyarakat tidak jenuh di kampung tersebut. Dan ada nilai atau value ekonomi, meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Harapan saya, dan kita berkolaborasi dengan Pertamina. Terima kasih Pertamina, termasuk memberikan satu ambulan sehat untuk mendukung kegiatan kampung sehat tadi. Harapan saya, semua ada 720 RW bisa melihat studi banding ke tempat ini.